ada. Nah, suasana menjelang maghrib ya, menjelang pertandingan antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta di Liga BRI ya. Kali ini suasana di depan Stadion Patriot seperti ini teman-teman ya. Ya masih ramai lalu lintas ya. Dan ini sebagian pendukung sudah mulai ramai yang ada di gang-gang di seputar jalan apa ini ya. Menyalakan obor ya, terlihat suasana yang sangat ramai sekali teman-teman ya. Tapi saat ini sudah menjelang maghrib, kita harus sholat maghrib dulu ya. Kita boleh bersenang-senang, tapi jangan lupa ini menjelang maghrib, sholat maghrib dulu. Oke, buat Persija ya, mudah-mudahan nanti pertandingan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, fair play tentunya. Nah, ini suasana kota Bekasi jelang maghrib. Saat ini tepat jam 6 ya, lewat sedikit lewat 4 menit ya. Oke. Nah, ini suasananya ya. Masih seperti ini. Mungkin nanti sesaat lagi ini akan ramai sekali. Dan sudah mulai berdatangan ya untuk para supporter ya. Tentu karena ini pertandingan yang diselenggarakan di stadion yang ada di Bekasi. Ya, mungkin untuk kali ini ya udah so pasti Persija nih, Jackmania ya. Ramai sekali. Dan lalu lintas di hari Sabtu sore memang ya seperti ini ya untuk di Kota Bekasi tentunya teman-teman. Kita mencoba untuk melihat, mengarahkan kamera kita. Ini saya ada di jembatan penyeberangan. Wah, ini kalau kita mengarah ke selatan ya. Nah, ini pemandangan Kota Bekasi menjelang maghrib. Nah, ini Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Kita arahkan ke bawah. Bekasi sore ya, menjelang maghrib, menjelang pertandingan laga Persija melawan PSS Sleman ya. Kita akan menyaksikan nanti bagaimana suasana kedatangan para supporter yang memang nanti akan kick off jam 19.00. Sekarang sudah jam 6 lewat berapa ini? Lewat dikit ya. Kita akan menuju masjid ya. Selamat mengikuti di channel 42, ingin mensiarkan bagaimana nanti jalan keramaian kedatangan supporter. Oke. Nah, ini mungkin juga pas ada kebakaran nih, mobil pemadam kebakaran. Para supporter masih menggerumbul-menggerumbul di luar stadion ya. Bukan kebakaran ya, tetapi itu rasa gembira dengan menyalakan apa yang namanya itu, kayak kembang api. Nah, ini pada datang nih. Ini suasana habis maghribnya. Tentu ya, kita pastikan kita habis sholat maghrib loh ya. Gerbang masuk masih ya terlihat lengang ya, di jam hampir 6:30. Nih atribut-atribut Persija, yang kaos dan lain-lain.
asfalt dan lain-lain. Polres Metro Bekasi Kota ya. Ini para petugas keamanannya teman-teman. Terlihat santai-santai saja ya. Memang kalau untuk pertandingan di kondisi malam ini ya, berbeda dengan saat saya hadir di suasana pertandingan siang. Biasanya suka bergerombol, membuat ya zel-zel di pinggiran jalan ini. Tapi ini terlihat para supporter ya langsung begitu turun dari bus masuk menuju stadion. Jadi tidak begitu terlihat padat di pinggiran jalan protokol ini teman-teman ya. Ini suasana seperti ini teman-teman ya, yang ada di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Oke para sobat bola ya, Jackmania, juga salam buat Sleman nih. Dimanapun saat ini kita semua berada ya. Sampai di sini kebersamaan Edi 42 ya, untuk berbagi suasana jelang laga Persija melawan PSS Sleman di Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.